Acaria dan betul iya, sekali. Iya. Harus dong. Karena apalagi tadi betul. Kita udah bebot. Bentar lagi. Ya, berkah. Betul. Berkah. Ya. Lalu sehat. Amin. Lalu bahagia. Betul. Amin. Seperti yang senior kita ini. Betul. Dia selalu membuat semua orang-orang bahagia dengan bercandaannya. Betul. Dengan komedi-komedinya. Betul. Kita akan langsung bertemu dengan pelawak senior Mas Jarwo Kuo. Terima kasih sebentar ya. Pak Jarwo, ingat ini kan masih pagi. Ya, terus kan umur udah mulai bertambah. Iya. Ini aja ngap-ngap tuh lihat tuh. Ininya sampai terbang-terbang banget. Sampai begitu-begitu loh. Masih kuat, Bang. Masih dong. Kalau dekat Dewi napas gua jadi panjang. Panjangnya. Iya, Mas Jarwo, terima kasih banyak sudah mampir ke sini. Udah datang ke sini. Kita ya, senang banget ya. Ketemu sama Mas Jarwo. Tadi jogetannya kok kayaknya asik banget ya, Kak. Seru sama banget kayak anak-anak milenial ya. Zaman sekarang. Pasti tadi pagi makan itu ya, telur ayam kampung mentah ya? Bukan. Apa? Itu suara ayam ada aja itu. Pak Jarwo bukan makan telur ayam mentah. Makannya apa? Oseng-oseng krotok. Oh, apa itu oseng? Burung kali oseng-oseng krotok. Iya, jadi ngomong lancar, joget lancar. Benar. Iya. Kadang-kadang juga sarapannya pepes semut bako. Semut bisa pepes semut. Ada seribu Mas Demasif, mau duduk di sini apa mau duduk di sana? Gak apa-apa, gak apa-apa. Demasif. Oh, yaudah. Mas Jarwo. Ini kita mau kasih lihat sama Sobat Ambiar, pantesan aja jogetannya ya. Jago banget, masuk ke sini lancar banget. Kuat banget. Ternyata suka main tok-tok juga. Iya, ya. Betul. Ini kita mau kasih lihat sejago apa Mas Jarwo kalau main di aplikasi tok-tok. Oke. Ya, Mas Jarwo silakan di depan. Ya. Kita akan tiktokan TikTok-an bareng ngikutin Mas Jarwo. Mas Jarwo yang mimpin kita semua ngikutin. Siap ya. Mas Jarwo ya, oke. Okay. Mas Jarwo paling depan, semua sudah siap, satu studio di pagi-pagi Ambiar. Ya, semuanya. Pakai gerakannya, gerakan yang mana nih? Ikutin kameramen juga, ayo kesini semuanya. Oke, okay, semuanya ya. Ayo, Perlan, semuanya juga berdiri ya, let's go. Yo, satu semuanya, studio semangat. Pagi-pagi Ambiar, kita ikuti gerakan Jarwo. Ayo, let's go. Emang gak ada yang lebih energik lagi? Hei Dewi. Udah, power gue udah segitu doang. Bidanya udah ngos-ngosan, Wi. Bener. Aja kuat. Eh, jangan lupa selain dia memang jago tok-tok, tapi kan punya asam urat juga. Ya gak boleh dilupain. Ya, tabung oksigen so, udah habis dua. Udah dua ya. Ya. Sok duduk aja gak apa-apa, Demasif. Mas Jarwo kuat. Kita tuh tahu banget nih ya. Situ aja. Mas Jarwo ini kalau di lokasi syuting katanya suka gombalin cewek-cewek. Bener ya, Mas? Eh, Kak Dewi, apa begini? Apaan nih maksudnya? Mau digombalin? Biasa di belakang panggung, beliau ini suka ngegombalin saya, jujur. Oh, gitu? Pernah ngegombalin Dewi Persik? Pernah lah. Ya, gitu deh. Kenapa, kenapa nggak dilanjutin? Kenapa nggak dilanjutin? Sekarang di depan kamera berani nggak? Coba kita tantangin, ayo. Ya. Ya Allah. Coba, di belakang atau Mas Jarwo nih. Pilih aja deh. Mas Jarwo mau gombalin yang kanan siapa? Apa yang kiri? Ha-ha. Yang kiri dong. Rian, ya. Seharusnya bukan Mas Jarwo. Ha-ha. Ki Jarwo. Silakan Mas Jarwo. Orang nggak ada yang tahu sama Bang Jarwo. Coba dibuka sedikit bu ininya. Orang nggak ada yang tahu maksudnya gimana sih? Oh. Nah. Ah. Ah. Mas Jarwo, apa ya?
Okay. Ya, gombalin Dewi pakai boneka. Ya lu boneka. Silakan ya. Ya ampun. Dewi. Ya sayang. Di bulan Agustus ini kan pasti kamu melihat di pinggiran jalan itu banyak bendera. Cakep. Bukan patung. Tentu gombal ini, oh, Nasar. Iya. Sabar. Abang, kan abang mulai tahu. Rontok, Bang. Jangan dibicarakan. Ya, pala gue diintip. Ya Allah, udah tinggal segitu-gitunya. Bang, kelihatan, Bang. Ayo, Mas Jarwo. Ya, Mi. Ayo, ya, ya. Oke. Okay. Lu, belum digombalin, lu udah nempel. Gak ada. Gak usah ngegombal, lu nempel aja ke gua dah. Ya di udah. Bulan Agustus ini banyak bendera di pinggir jalan. Cakep. Bukan bantun, Dewi. Astagfirullahaladzim. Lalu Bang? Itu bendera pasti berkibar. Iya Bang, bendera warna apa Bang? Warna merah putih. Oh aku pikir warna hijau. Ini malah ngobrol. Iya, iya, iya. Ya. Sabar. Ya, sabar. Ya gimana emosi gajah ngobrol. Sabar, tenang, tenang. Memang sabar. Siapa nunggu Bang? Iya sabar, sabar. Sabar, sabar. Sabar ya, silahkan, silahkan. Duduk Bang, duduk Bang. Diambil lagi, diambil lagi Mas. Diambil lagi Bang, iya, iya. Nanti asam uratnya kumat ya, sabar. Iya. Dewi. Iya sayang. Di bulan Agustus banyak bendera di pinggir jalan. Oh. Itu artinya apa? Nggak tahu Bang. Dia berkibar seperti berkibar hati kamu di hati aku. Lagi ya. Bendera. Coba lagi Mas Jarwo. Nyanyi. Coba lagi. Lagi dong sayang. Kalau kan ada superhero. Cakep. Bukan. Maaf. Eh, jangan dikerjain orang tua, guys. Maaf, ya, maaf. Orang. Iya, iya, iya. Ya. Lagi nggak gombal. Ya. Kalau superhero, kamu maunya aku jadi superhero apa? Superman? Ha-ha. Bukan? Enggak. Batman juga enggak? Supergirl, Supergirl. Bukan. Supergirl. Tahu enggak? Aku mau jadi super apa? Apa, super apa? Super Joker. Jadi bukan Superman, bukan Batman, tapi juga bukan, tapi adalah Your Man. Oh! Bang, aku tidak bisa ngegombalin abang. Apa yang bisa ngegombalin abang? Abang mau, Bang? Mau, boleh. Ngadep di saya tapi, Bang. Oke. Nih. Ayo, Pak Jarwo. Godain dong, Pak Jarwo. Coba saya gombalin, sayang. Pokoknya. Kamu dulu dong. Ini, ngadep sini. Oke. Nah, ini gombalin. Ya. Gombalin. Selama kamu itu... Aku tidak akan berhenti. Jangan lihat dulu, jangan lihat. Ini dipegang dong, sambil dipegang. Maaf. Tapi jangan dilihat siapa. Hai, cewek. Aku tidak akan pernah berhenti mencintai kamu. Oh, tapi maaf nih Mas Jarwo, ya. Sampai. Megang kepalanya kayak megang orang mau kemasukan gitu. Gak gitu, dielus. Dielus dong. Sama, gini ya, sama. Dielus, orang dipegangnya begitu. Aku tidak akan pernah berhenti mencintai kamu sampai gajah bisa terbang sendiri. I can't stop loving you, baby. Oh. Berbalik saya. Aku ini. Kenapa? Kenapa Mas Jarwo? Enggak berani. Kenapa enggak berani? Enggak berani. Mau kenapa? Ini anak gue. Oh. Maaf. Enggak mungkin. Enggak mirip. Emang coba buka, ada. Coba kamu buka buka deh. Maskernya. Enggak mirip. Enggak mirip. Enggak mirip apaan? Enggak mungkin nih bapaknya. Ini. Ya. Gua mirip enggak mana gua? Enggak. Mirip enggak? Enggak. Ah, kalau sekarang gua mau nanya, kamu ya. Ini papa kamu bukan? Iya, bapak. Papa? Iya. Masa papa sih? Iya, papa. Papa sambung apa papa kandung? Oh, papanya asli. Jadi ini anaknya Mas Jarwo. Betul. Siapa nama kamu cantik? Putri Anjani. Putri Anjani. Cantik sekali. Putri coba maju sama papanya boleh. Apa? Bibitnya bagus ya.
Lah iya dong. Cantik ya. Bibitnya ditanam, di pupuknya juga bagus. Gini. Putri boleh maju sama Mas Jarwo. Putri Anjani, kamu umurnya berapa ya sekarang? 21 tahun. 21 tahun. Anak dari seorang Mas Jarwo kuat beneran ya? Iya. Bener. Iya mah. Cantik ya. Orang kan mana nanya dong. Sama apa sih hidungnya kagak mirip. Matanya kagak mirip, bibirnya kagak mirip. Punya bapak kayak bang, pakai tisu nih ada busanya. Wih, ini tapi nih kita mau kasih lihat dulu sama Sobat Ambiar ya. Kedekatannya Mas Jarwo sama Putri Anjani itu seperti apa. Nih kita punya tayangannya nih. Oh lihat. Wow. Ayah dan anak. Tapi dari tok-tok tadi tuh kelihatannya memang beda banget sih emang sih. Beda apanya wajahnya maksudnya? Ya jelas lah ini perempuan anak saya laki-laki. Iya benar-benar. Sabar terus. Ini istrinya yang cantik guys, pasti. Bapaknya emang gak cakep? Bapaknya cakep dong, cakep pasti laki-laki mah cakep. Semuanya juga cakep. Ibunya keturunan Spanyol. Oh. Ibunya keturunan Spanyol, bapaknya keturunan mana? Bapaknya keturunan Por. Iya. Siapa sih yang ngajarin Bang Tok-Tok? Ya, dia yang ngajarin. Dia yang ngajarin. Bukan Bang Jarwo yang ngajarin. Bukan. Oke. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Putri Anjani dan juga Mas Jarwo kuat sekompak apa mereka sesaat lagi tetap di Pagi Pagi Anda.